Halo teman-teman, kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara screenshot panjang di HP Xiaomi. Caranya gampang banget. Ini yang pertama, kalian cari dulu aplikasi mana yang akan kalian screen layarnya. Ini saya contohkan aplikasi WA. Nah, screenshot di HP Xiaomi itu ada dua cara. Yang pertama, bisa lewat atas, ada tulisan screenshot, tinggal diklik tulisan screennya, nanti akan seperti ini. Yang kedua itu dengan menggerakkan tiga jari ke layar, ya seperti ini. Nah, di sini saya akan mencontohkan dengan screenshot dengan menggerakkan tiga jari ke layar. Iya. Nah, jika sudah, tinggal klik hasil screennya, nanti ada tulisan gulir di bawah, ya. Tinggal klik tulisan gulir yang di bawah. Nah, nanti akan muncul proses seperti ini. Ini adalah proses screenshot layar sampai ke bawah. Di sini kalian bisa menentukan sampai mana layar yang akan kalian screen. Jika kalian rasa masih butuh untuk di screen, boleh dibiarkan proses seperti ini. Ya. Kita tunggu sampai prosesnya. Oke, jika kalian rasa sudah selesai, tinggal klik selesai, memproses. Ya, hasilnya seperti ini. Ini sudah selesai screenshot. Oke, kita cek di galeri hasil screenshotnya. Ya, oke. Nah, ini hasilnya. Oke, ya, hasilnya nanti seperti ini. Ya. Oke, sudah selesai. Ya. Oke, teman-teman, itulah cara screenshot layar panjang di HP Xiaomi. Caranya gampang banget. Tinggal kalian praktekkan seperti itu yang sudah tadi saya jelaskan. Oke. Like videonya jika kalian suka dengan videonya. Share jika kalian rasa videonya sangat bermanfaat, dan jangan lupa subscribe.